Pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di gerbang tol Pekalongan. Dan meskipun sebelumnya sempat diprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi di H-2 maupun H-3 Lebaran, namun dapat kita saksikan bersama pemirsa di belakang, yakni di gerbang tol Pekalongan ini, lalu lintas kendaraan pemudik terpantau sepi lengang. Di hari ini, tepatnya pada tanggal 30 April 2022, hari Sabtu, tidak terpantau adanya kepadatan maupun kemacetan dari kendaraan. Dan pemirsa, berdasarkan pantauan sementara dapat kita lihat juga bahwa mayoritas kendaraan yang memadati gerbang tol Pekalongan ini memang didominasi oleh minibus keluarga pemudik dari luar kota. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan pemirsa, untuk puncak kepadatan kendaraan yang melalui gerbang tol Pekalongan ini sendiri terjadi pada tanggal 27 hingga 28 April kemarin. Dan untuk hari ini memang terjadi sepi lengang karena ini merupakan salah satu dampak atau faktor adanya pemberlakuan sistem one way. Jadi untuk mayoritas pemudik dialihkan ke Pantura dari arah timur ke barat. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Jasa Marga, mencatat ada sebanyak 1,3 juta kendaraan tinggalkan Jabodetabek. Hal ini tentunya meningkat 17,6% dari lalin normal. Khusus untuk arah timur Transjawa, lalin meninggalkan Jabodetabek menuju arah Transjawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta-Cikampek dengan jumlah 487 ribu kendaraan. Hal ini meningkat sebesar 81,2% dari lalin normal. Dan pemirsa, kami juga mengimbau kepada pemirsa di rumah untuk dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan dan juga pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak ketika berada di rest area, dan juga mengisi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan juga arahan dari petugas. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Pekalongan. Saya Ilma Gustiana melaporkan untuk Batik TV. Baik pemirsa, selamat sore. Kami akan melaporkan dari hasil pantauan kami terkait mudik di hari ini, H-2 Lebaran, tepatnya tanggal 30 April 2022. Bisa kita lihat di belakang saya terpantau pemudik dari arah timur menuju ke arah barat. Seperti yang kita ketahui, baru dari arah timur menuju ke arah barat, jalan tol ditutup sehingga banyak dari para pemudik yang melintasi jalan Pantura, tepatnya di kota Pekalongan ini sendiri. Bahwa kita lihat sendiri bahwa para pemudik tidak hanya didominasi oleh roda 2, tetapi ada juga roda 4 dan bus. Bisa kita lihat bahwa ramainya pemudik untuk saat ini terpantau ramai lancar. Diprediksi untuk kemacetan sendiri biasanya dimulai dari jam-jam 7 hingga jam 10 malam di kota Pekalongan.
Baik, selamat malam pemirsa. Kami dari Batik TV akan melaporkan untuk arus mudik tanggal 30 April 2022 tahun ini. Bahwa sekarang kita sudah bersama TNI, Polri, dan Satpol P3KP maksud kami. Sekarang kami sudah bersama Bapak Bribka Aris Mianto, anggota Satlantas Polres Malang Kota. Oke, baik Bapak. Sekarang kondisi arus lalu lintas mudik di Kota Pekalongan ini sendiri seperti apa? Ya, kita saksikan bersama ya. Arus yang di seputaran THR khususnya di Jalan Gajah Mada, kita terlihat dari arah barat itu terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat ramai lancar ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk puncak arus mudik ini sendiri diperkirakan akan terjadi kapan Bapak? Ya, terima kasih. Untuk diperkirakan malam ini kayaknya sudah mulai terlihat arus yang dari barat juga cukup ramai, lancar. Dan besok malam sampai besok malam H-1 juga masih terpantau nanti ramai lancar. Oke, berarti untuk arus mudik ini sendiri akan terpantau ramai lancar maksud kami untuk malam ini dan sampai besok ya Bapak. Kemudian untuk perbedaan mudik di tahun ini dan tahun kemarin-kemarin itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Untuk yang tahun kemarin berhubung ada pandemi, untuk antusias masyarakat untuk mudik itu juga dilarang juga. Untuk yang tahun ini pemerintah untuk mudik kita diloskan untuk dengan pemerintah. Oke, baik Pak. Oke, baik Bapak. Berarti untuk tahun-tahun kemarin seperti yang kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 sempat terhenti mudik dan adanya larangan mudik ya dari pemerintah Bapak. Kemudian saya ingin menanyakan Bapak, adanya sistem one way yang seperti kita ketahui juga dari jalan tol itu adanya sistem one way dari arah barat ya menuju ke timur, itu dampaknya bagaimana Bapak untuk lalu lintas di Kota Pekalongan? Ya, terima kasih. Untuk yang one way itu dari arah barat tidak berpengaruh, cuma yang dari timur itu buangan dari tol ya, buangan dari tol itu berpengaruh juga, tapi tetap lancar. Kita antisipasi yang dari pantura dari timur buangan dari tolnya ya. Oke, baik pemirsa, bahwasannya dampak dari one way ini sendiri adanya pantura lebih lancar lagi, maksud kami lebih ramai lagi ya Bapak, karena adanya buangan dari tol. Oke, baik, mungkin seperti itu saja pemirsa. Saya Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.